kalau kita habis, kita akan masuk pada camp score sikit lah. Okay, soalan tutup saya senang je. State of ball principal Hang Tawa. Saya yakin jawapan 1A betul. Hang salin nota je kan? Okay. So, state of ball principal tu kita tak bincang eh. Arrange the following orbital in the order of increasing energy. So, kamu kena susun increasing energy. Increasing energy bermakna kamu akan mula dengan rendah kepada tinggi. Okay, kamu akan mula dengan rendah kepada tinggi. Dan kita akan mula dengan N sama dengan 1. N sama dengan 1, saya adalah 1S. So, kita akan mula dengan 1S. 1S yang paling rendah, settle. Settle. Masuk kepada N sama dengan 2. N sama dengan 2, kita bulatkan dulu. N sama dengan 2 ada berapa? Saya ada 2PY. Saya ada 2S. Okay. Kita sambung kepada, lepas 1S, saya tahu saya akan sambung kepada 2S. Sambung kepada 2S, settle. Kita akan sambung kepada 2PY. Disebabkan soalan bagi dalam bentuk PY, kita akan tulis dalam bentuk PY. Okay? Walaupun yang biasa kamu tulis adalah 1S, 2S, 2P, lepas tu 3S. Tapi sekarang dia bagi 2PY, so kita guna 2PY tu. Okay? Next, N sama dengan 2 settle, kita akan susun N sama dengan 3. Tapi N sama dengan 3 dan N sama dengan 4 ni akan ada problem. Sebab kita tahu kita akan isi 3S, 3P, kita ada 3D, tapi 4 kita ada 4S. Dan we know that 4S masuk sebelum 3D. Okay, kita tahu 4S masuk sebelum 3D. So, kita cari dulu N sama dengan 3. N sama dengan 3 saya ada D, ada D, ada PZ, ada PY, ada 3S. So we know that after 2P, after 2P adalah 3S. So jumpa 3S. Lepas 3S adalah 3P. Okay, 3P wujud masalah kat sini. 3P kamu ada PZ, ada PY. Nak jawab macam mana? Comma. Guna comma. Z, comma, 3PY. Siapa comma tu datang dulu? PY datang dulu ke PZ datang dulu? Tak kisah. Tapi wajib guna comma. Comma dalam susunan. Kalau simbol ni adalah simbol lebih kecil. Alright? Kamu ada simbol lebih besar. Dan comma adalah simbol sama. Alright? Comma kat sini adalah simbol sama. Dan we have talk about that. Kita tahu PX, PY, PZ, diorang akan ada tenaga yang sama. So bila sama, kita comma. Selepas P, masalah dunia wujud kat sini adalah lepas P, dia tak keluar D. Dia akan keluar 4S. Alright? Selepas 3P, dia akan patut ada 4S terlebih dahulu. 4S dah settle. Baru kita jumpa 3D. Soalan ni keluar dalam exam. Dan tahun yang dia keluar dalam exam, separuh budak jawab salah. Padahal soalan senang gila. Alright? Sebab tak teliti. Bukan tak tahu, tapi tak teliti. Selepas 4S, baru kita akan jumpa 3D. Konsep yang sama, bila dia adalah 3DXY dan 3DYZ, yang kamu kena ada adalah comma. Siapa datang dulu tak kisah, tapi antara mereka adalah comma. Jangan guna simbol apa-apa. Tadi kelas saya yang lain ada budak tanya, teacher, boleh guna sama dengan tak? Bolehlah, dalam matematik tu betul juga. Tapi kalau dalam bentuk simbol, biasa kita guna comma lah. Alright? Tapi kalau saya yang tanda kertas kamu tu, saya bagi je kalau kamu guna simbol sama dengan. Okay? So, tapi yang betul adalah comma lah. Okay? So, lepas 3D settle. Lepas 3D, kita yang tinggal adalah 4D, 4P dengan tu je. Alright? So, kita akan masuk kepada 4P pula. Masuk kepada 4PZ. Selepas 4PZ, settle. Kita akan sambung kepada the last but not least 4DXY. Okay? 4DXY. Okay? Soalan? Dan dengan duka citanya, soalan ni kamu wajib jawab guna simbol. Kamu wajib jawab guna simbol. Kamu tak boleh jawab guna arrow atau comma. Dan comma kat sini melambangkan dia adalah sama. Okay? Question? Setakat ni. Alright, tak ada. Saya move on.
Soalan dua pun sama. Soalan define tu saya yakin semua makan penuh. Okay. Soalan ni. Electronic configuration for the following atoms ion using SPDF notation. Okay. Saya mula dengan magnesium 12. Okay. Magnesium 12. 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 3s2. Thank you. All right, magnesium. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Fio. For magnesium 2 plus, we will be accepting or donating electron. Donate, we will donate electron. Kita akan buang ataupun kita akan donate electron. Alright, then if we are donating electron, which electron we are donating? Which electron we are removing? 3s2. Kita akan buang daripada yang N tertinggi. When you remove electron, when you remove electron, we will remove from the highest N. So kita buang daripada 3s2. So Mg2 plus adalah 1s2, 2s2, 2p6. Dan sebelum saya move on, cara jawab. Cara jawab kat sini adalah kamu kena label. Masalah yang selalu wujud bila soalan minta banyak-banyak electronic configuration, macam number of mole kamu lah, kamu tak label. Kamu tulis N je. Kamu tulis sama dengan je. Sama dengan siapa. Siapa punya electronic configuration. Okay. So make sure ada. Lain kali kan saya nak suruh budak saya, setiap orang kena ada dua kamera. So satu kamera kat muka, satu kamera kat buku. Bahawa aku nampak apa buat ke tak? Jahat lah saya. Kreatif tak? Tak adalah. Saya tak nak. Saya gurau je. Saya tak nak ayah kamu spend apa-apa extra money on you. You are already a very big debt for your dad. Kan? Alright. Sebab kamu lah ayah kamu hutang banyak. Tak adalah. Gurau je. Okay. Ya yeah, betul. Dia pun sayang kat apa tu. Jangan minta lebih-lebih. Minta yang perlu je. Okay, saya ada klorin 17 kat sini. Sebab koyum masuk out lambat juga hari ni. So koyum lah. Orang kedua yang masuk lambat. Elektronik ya? Ya, ya, ya. 1s2. 2s2. 2p6. 3s2. Berapa dah? Han tak buat tu kan? Buat game score. Dan disebabkan Koyum tak buat, saya nak tutorial hantar hari ni dalam Google Classroom sebelum pukul 12 malam. Saya akan bagi. 3s2? 3p6. Ya tak? 3p5. Kamu hang kalau boleh dia penat lempang hang dah sebenarnya. Alright. Fio kalau boleh apa ni? Kau yo hang juga. Ah macam itulah Fio. Okay. Alright. Next. Syafiqah. Kalau saya adalah Cl minus kat sini. Syafiqah saya akan tambah atau saya akan buang elektron? Tambah satu. Tambah satu. Kita tambah kat mana Syafiqah? 3P5 tu jadi 3P6. Perfect. Good answer. Kita akan ubah di 3P5 jadi 3P6 sebab kita akan tambah satu due to the charge of negative 1. Senang, kita tambah satu sahaja. Okay. Next, yang saya ada adalah aluminium and aluminium 3+. Disebabkan Koyum tak buat, so anda yang lain macam selamat sikit lah. Masih Koyum, aluminium 13. Syarikat. Y2, 2S2, 2P6. 3S2, 3P1. Thank you. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Okay, that is your aluminium. Dan saya akan jadi aluminium 3 plus kat sini. Haziq, aluminium 3 plus, tambah atau buang? Buang. Buang berapa Haziq? 3. 3, kita akan buang 3. Haziq, kita buang dari mana? N tertinggi 3P. N tertinggi kat sini 3P, kita akan buang 3P1. Lagi 3S2.
3S2. Kita akan buang daripada N tertinggi. So kita akan buang daripada 3S2, 3P1. So 1S2, 2S2, 2P6 adalah yang kita tinggal. Sebelum saya nak masuk soalan lain, saya nak guna soalan ni untuk jawab satu soalan yang ramai kawan kamu message dan tanya. Soalan like this. Saya nak guna yang ni . Okay, soalan saya. Calculate electron when L equals to 0. Untuk soalan macam ni, alright, untuk soalan macam ni, apa sebenarnya yang dia nak adalah kita nak bilangan elektron yang memenuhi syarat. Kita sebenarnya nak bilangan elektron bila L sama dengan kosong. Okay? So bila L sama dengan kosong, maksud dia apa? Jika? Jika? S orbital. Alright, ada kawan jawab dah. S orbital. Bila L sama dengan kosong, dia sebenarnya adalah S orbital. Apa yang soalan minta? Saya nak bilangan elektron bila L sama dengan kosong. Dengan kata lain, saya nak bilangan elektron bila dalam S orbital. Saya nak bilangan elektron yang duduk dalam S orbital. Itu adalah orang yang memenuhi syarat. Dan orang yang memenuhi syarat, elektron yang memenuhi syarat kat sini ada berapa? 1S2, 2S2. So bilangan elektron yang memenuhi syarat ini adalah 4 elektron. Nampak? Okay. Jangan fikir complicated sangat. Kita hanya perlu cari elektron yang memenuhi syarat soalan bagi. Syarat soalan bagi S orbital. L sama dengan kosong. Pilih L sama dengan kosong. Pilih S orbital je. Dia tak cakap N. Dia tak cakap N sama dengan berapa. Dia tak cakap kat 1s atau 2s. Dia hanya kata s orbital. Semua s orbital tu kita ambil. Nampak? Okay. Satu lagi. Along the way, kita akan guna soalan. Setiap kali saya jumpa electronic configuration, saya akan bagi soalan extra untuk yang ni. Alright? Sebab kalau kamu dah buat chem score, kamu akan perasan soalan ni pun dia akan tanya dan dia soalan senang. Tapi budak pening. Padahal dia soalan senang. Alright? Saya nak syarat saya sekarang adalah when n equals to 2, alright, when n equals to 2, s equals to positive half. Kita upgrade sikit. Saya ada dua syarat. Alright, saya masih nak bilangan elektron. So, syarat pertama saya, kita go one by one. Syarat pertama, n sama dengan 2. N sama dengan 2 ke atas adalah this. N sama dengan 2 kan? 2, 2. So, habislah. Syarat pertama, dah jumpa dah. Settle. Tapi ada syarat kedua. Syarat kedua saya adalah S sama dengan positif half. Macam mana nak dapat S sama dengan positif half? Kamu kena lukis. Bila dia ada syarat dia melibatkan M dan juga S, kamu kena lukis. Lukis apa? Tak payah lukis semua. Lukis 2S. Lukis 2P. Alright, sebab tu kita cari syarat pertama dulu. Syarat pertama saya 2S. Syarat kedua saya 2P6. Alright, tu adalah elektron yang memenuhi syarat pertama. Syarat kedua, S sama dengan positive half. Positive half, positive half, positive half, positive half. So, rasa-rasa berapa elektron? Empat. Thank you. Okay, setakat ni. Boleh. Alright. Jangan risau, kita akan pergi lagi. Kita akan cari lagi soalan ni. Cuma untuk hari ni, salah satu objektif besar kita adalah soalan jenis ni lah. Sebab soalan lain saya rasa macam boleh jawab je. Tak adalah susah sangat. Okay. So, kita masuk kepada soalan. Satu lagi. Soalan lain. Okay. Yang risau, yang ni pun nanti saya akan tanya juga. Yang ni. Bila ion X2+. Soalan ni soalan senang. Tapi soalan ni soalan jahat. Soalan ni adalah soalan yang Miss Wong akan selalu buat. Dia bagi X2+. Dia minta X
sahaja. Maksud saya, dia bagi ion. Dia minta atom. Nampak? Dia bagi ion tapi dia minta neutral atom. So jangan kalut, kita still fikir balik cara normal. Saya ada neutral atom. Saya ada cat ion. Cat ion bermakna positif ion saya. Positif ion kita hari ini adalah X2+ dengan 11 elektron. Budak selalu kata dia bagi terbalik susah. Dia bagi terbalik, hang jangan fikir terbalik. Hang fikirlah balik daripada neutral ke cat ion. Siapa suruh fikir daripada cat ion ke neutral? Tak payah. Fikir balik daripada neutral ke cat ion. Kalau neutral ke cat ion, Aisyah, kita buang atau kita terima elektron? Kita buang. Kita buang. Okey, kita akan buang elektron. Dan Aisyah, kalau daripada neutral atom X saya, saya nak jadi X2+, kita buang berapa? 2. Kita akan buang 2 elektron. Thank you. Dan hang fikir logik, matematik simple je, weh. Saya tak tahu saya ada berapa, tapi lepas saya buang 2, saya jadi 11. So rasa-rasa Aisyah, asal tu ada berapa elektron? Thank you. Dalam exam, jangan imagine, lukis, tulis. Soalan jadi susah sebab hang malas nak tulis. Sebab tu soalan jadi susah. Koyum forever macam baru bangun tidur. Saya clap pukul 10 kau, saya clap pukul berapa pun. Koyum sentiasa, aku kadang-kadang aku hisap tu yang pada rumah ni. Hang tidur je kah? Ish. Alright. Dah menguap tak berhenti. Aku pelik betul yang ni. Okay. So bila dia adalah 13, benda pertama yang kita perlu sebab number of electron untuk X adalah 13 sebab soalan minta electronic configuration. Sebelum electronic configuration, kamu kena ada number of electron. Okay. Dan X saya adalah berapa, Dania? Electronic configuration? 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 3p1. Dania dengan siapa tu? Dania seorang eh? Okay. Alright. So, you have your 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. That is your X. Settle markah pertama. Markah kedua. A set of quantum number for n electron at the highest energy level X atom. Bermakna kita masih akan guna X atom. Soalan B ni, dia banyak gila tips tau. Dia banyak gila hints kat soalan dia. First thing, dia nak satu set quantum number. Dia hanya minta satu set quantum number sahaja. Kamu tak boleh bagi lebih. Ingat ya, kita pernah bincang benda ni. Kalau dia minta satu, kita bagi satu. Kalau dia minta dua, kita bagi dua. Jangan bagi lebih. For an electron, satu elektron, satu set lah. Confirm lah. Alright. At the highest energy level of X. Kita akan guna X dan saya nak n highest. Soalan saya dalam X, n highest adalah berapa? Danish? 3. 3. N highest saya adalah 3 kat sini. Bermakna kita akan bagi satu set quantum number untuk kawan-kawan ni. Sama ada 3s atau 3p pun boleh. Alright? Atau mana-mana satu boleh sebab dia hanya kata n sama dengan 3. Dan kita ada, kita nak satu je jawapan. Rasa-rasa possible tu ada berapa? Possible set ada berapa set? Danish? Dia minta satu set, saya tahu. Kalau possible set ada berapa set? Lapan. Thank you. Possible akan ada 8 set. Thank you. Alright? Possible akan ada 8 set sebab S boleh pegang 2, P boleh pegang 6. Dan set pertama yang possible,
3, 0, 0, positive half. Atau, saya guna atau eh. Jawapan saya, saya bagi semua 88. Kamu pilih satu je. Kamu tulis satu je. Kamu tak payah tulis semua. Okay. Kedua. Ketiga yang kamu mungkin boleh ada adalah 3, 1, 0, positive half. 3, 1, 0, negative half. Yang kelima, 3, 1, negative 1, positive half. 3, 1, negative 1, negative half. 3, 1, positive 1, positive half. Last but not least, 3, 1, positive 1, positive half. Ah, sorry, negative half. Negative half. Dan, I repeat, kamu hanya pilih satu. It's a all. Mana-mana satu daripada 8 ni kamu tulis sebagai jawapan, saya terima sebagai jawapan. Okay? Pilih satu sahaja. Okay. Dah terpadam yang bawah. Sorry. Okay. Nak guna balik X saya. X saya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Okay, kita nak bincang soalan sikit. Calculate electron lah. Masih calculate electron. When? Nak soalan senang ke soalan susah? Soalan senang eh. When L equals to 0, S equals to negative half. Cuba. Chicken. Chicken. Okay, dah selesai buat. Tengah buat, okay. Dah again? Bapa? Dia nak elektron ya, Miss? Ya, ya, ya. Number of electron, number of electron. Dua elektron. Dua elektron. Jawapan lain? Tiga. Syafiqah kata tiga. Ada lagi jawapan lain? Alright. Rasa-rasa tiga ke dua? Jari? Tiga. 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 Ken kata tiga pula. Tiga ke dua, Ken? Tiga. Alright. Tiga. L sama dengan kosong kat sini adalah S orbital sekali lagi. So S orbital kita akan ambil kira 1s2, 2s2 dengan 3s2. Tapi saya hanya nak S sama dengan 1/2. Saya hanya nak S sama dengan 1/2. Bermakna dalam setiap kotak yang ada 2 elektron tu, saya hanya akan ambil satu separuh yang jadi negative half. So kat sini kita ambil satu.
So, 3 elektron. Okay. Alright. Senang. Senang je. And kita datang soalan ni. Okay, there we comes. So, soalan ni, dia mula dengan, kita nak soalan ni kamu boleh jawab dah mungkin. Kita nak mula dengan case. Keadaan adalah, count the number of electron in the ground state of Ca2+. The problem over here adalah Ca2+ ion. Okay. Soalan bagi Ca2+ ion, dia tak bagi number of electron, dia tak bagi apa pun. Macam mana kita nak tulis electronic configuration dia? Macam biasa, sebelum tulis electronic configuration untuk cation, kawan yang dia kena ada adalah neutral. Dan dia dah bagi tahu dia adalah calcium. So kamu kena cari calcium neutral adalah berapa. Dan macam mana saya nak tahu calcium neutral pegang berapa elektron? Fio? Alright, ada yang jadual yang dia bagi, ada atomic number, ada proton number. So calcium berapa, Fio? 20. Calcium neutral adalah 20. So kamu akan tulis untuk calcium as PDF notation dia, Fio? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Okay, that is only calcium. Soalan tanya, calcium 2+. Alright, that is calcium. Soalan tanya, calcium 2+. Yang kita nak guna sebenarnya adalah calcium 2+. Masih Fio. Fio, kita akan buang dari? 4s2. Kita akan buang daripada 4s2. So your calcium 2+ akan tinggal 1s2. 2s2, 2p6. 3s2, 3p6. Agree semua? Okay. Dan yang kita nak guna adalah this guy. Yang atas tu kita tak guna dah. Tapi kalau tanpa yang atas, kita takkan dapat yang bawah. Dan soalan saya bermula dengan syarat dia satu. Azimuta quantum number L equals to 1. Syarat pertama saya adalah when L equals to 1. Macam yang kita bincang tadi, alright, bila L equals to 1, Hakim, means? Orbital dia kena P. P orbital. Dia adalah P orbital, thank you. Dan dalam P orbital soalan ni, Hakim, kita akan ambil siapa? 2P6 dengan 3P6. Kita akan ambil 2P6, kita akan ambil 3P6. Dan syarat soalan sekarang satu je. I only have one condition. L saya kena satu. So L satu saya adalah P orbital. P orbital saya ada dua. 2P, 3P. Dalam tu ada berapa elektron? Ada 6. 6. So total elektron berapa? 12 elektron. Thank you, Hakim. 12 elektron. Senang? Okay. Senang je. Jangan fikir banyak sangat. Jangan fikir apa-apa sangat. Soalan bagi syarat apa, syarat tu lah yang kamu ambil. Okay, sebelum saya masuk soalan dua, tambahan sikit. Masih kekal dengan L sama dengan satu. Saya masih nak kekal dengan L sama dengan satu. Tapi soalan saya sekarang adalah S sama dengan positif half. Berapa? Enam. Enam. Koyung kata enam. Hakim setuju? Setuju. 6 elektron. Okay. 6 elektron. Reason. Untuk siapa yang tak nampak, lukis. Untuk siapa yang tak nampak, lukis. Bila bermain dengan S orbital, kamu lukis lagi senang. So, that is your 2P penuh dengan 6. That is your 3P penuh dengan 6. Dan kita hanya nak S positive half. So, kat sini 1, 1, 1, 3. 1, 1, 1, 3. Alright. Untuk positive half. Okay. Kalau okay, kita masuk kepada Roman 2. M sama dengan negative 1. Alright. M sama dengan negative 1. Okay. Bila dia M, soalan hanya akan jadi susah sikit bila dia tanya M. Kalau dia tanya N, dia tanya L, dia tanya S, soalan tu soalan senang. Okay. Bila ada M je mungkin dia tricky sikit. So when M equals to negative 1,
Kenapa saya kata tricky? Sebab bila M, kamu kena check setiap satu. Maksud saya setiap satu. Untuk S orbital, kita tahu S orbital adalah apabila L sama dengan kosong. Dan bila L sama dengan kosong kat sini, alright, Azika, L sama dengan kosong, M sama dengan berapa? Kosong. Bila L sama dengan kosong, M sama dengan kosong. Dan bila L sama dengan kosong tu maksud dia S orbital. Bermakna semua S orbital akan pegang ciri-ciri yang sama. Okay? Dan dengan kata lain, S orbital ada tak M sama dengan negatif satu? Dalam S orbital ada tak M sama dengan negatif satu? Ada tak benda yang memenuhi syarat? Tak adalah sebab semua M adalah kosong. Betul? Tak ada. So bila tak ada, tak payah tengok, tak payah tengok. Dia tidak memenuhi syarat. Dan kita check pula untuk P. Bila P orbital, kita tahu P orbital bermakna L sama dengan satu. Dan Azika, L sama dengan satu, M sama dengan apa? Negatif satu, kosong, positif satu. Thank you. L sama dengan satu bermakna M akan sama dengan negatif satu, kosong, positif satu. Dan syarat yang saya nak, M sama dengan negatif satu. Bermakna orang yang kita akan tengok sekali lagi adalah 2P6 dan juga 3P6. Nampak? Kembangkan sikit supaya kamu nampak. That is your 2P6. Untuk M dengan S ya, bila syarat kamu ada M dengan S, my biggest advice adalah conteng, lukis. Kalau tak, kamu akan salah. Kamu akan tak nampak. So, lukislah. Dan apa maksud negatif satu, kosong, positif satu ni? Kita pernah bincang lah. Kita ada tiga kotak. Tiga kotak, setiap satu kotak tu sebenarnya melambangkan satu nombor. Betul? Dan tiga-tiga kotak tu adalah sama. So dia boleh jadi mana-mana satu kotak pegang kosong, mana-mana satu kotak pegang positif satu dan negatif satu. Tak kisah. Okay? Dan sekarang, saya hanya nak kotak yang pegang M, negatif one. Kat 2P, ada berapa kotak yang pegang M sama dengan negatif satu, Hazika? Satu kotak, dua elektron. Satu kotak, dua elektron. Kat 3P? Satu kotak, dua elektron. Satu kotak, dua elektron. Therefore, total elektron yang kita pegang kat sini, berapa? Empat. Total elektron yang kita pegang dan memenuhi syarat adalah 4 elektron. Setakat ni kelas? Boleh? Alright, senang eh? Alright, senang je. Jangan fikir mampu-mampu sangat. Buat teliti, kamu akan dapat jawapan. Soalan dia senang je. Okay. Tak ada soalan, soalan. Ada yang tak faham? Tak faham, tanya eh. Okay. Alright, diam ya. So, kita move on kepada soalan tiga. Soalan tiga saya adalah dua syarat. Good. L sama dengan satu, M sama dengan kosong. Biasanya kalau syarat dia lagi banyak, soalan bagi bilangan elektron lagi sikit. Alright? Bilangan elektron lagi sikit macam interview lah. First round interview 200 orang, second round interview 20 orang kan? Sebab syarat dia makin tinggi. Okay? So bila L sama dengan kosong, sekali lagi L sama dengan kosong kat sini saya jawabkan dia adalah P orbital, dah tanya banyak kali. So untuk P orbital kat sini, Ida, kita ambil kira siapa? Dua P6 dengan 3P6. Kita ambil 2P6, 3P6. Good. Syarat kedua saya adalah M sama dengan kosong. Apa yang kita buat, Ida, untuk dapatkan M sama dengan kosong? Buat orbital diagram untuk 2P6 dengan 3P6. Ya. Yeah, kita akan lukis.
Alright? Kalau certain cikgu, dia akan ajar budak dia tulis electronic configuration, lepas tu locate orbital diagram siap-siap. Alright? Dan saya tahu budak saya malah macam cikgu dia lah kan? So, kita lukis bila kita perlu je. Kita lukis bahagian yang kita nak je. Ha, macam tu. Senang. Alright? Tak payah bazir masa sangat. Sebab markah dia satu je. Saya tak nak kamu bazir masa sangat. So, 2P6, 3P6 kamu kembangkan. Tapi kali ni, saya nak M sama dengan kosong. So, kita akan ambil berapa kotak, Ida? Satu kotak dekat 2P6, satu kotak dekat 3P6. Dan setiap kotak, dalam setiap kotak tu berapa elektron, Ida? 2 elektron. So total berapa elektron yang memenuhi syarat? 4. Satu markah. Senang? Biasa formula yang hang tak, formula yang hang tulis tu pun tak tentu dapat markah lagi. Alright, number of mole yang hang kira satu tu pun tak tentu dapat markah lagi. Ni tulis 4 elektron satu markah dah. Okay? Alright. Aim, soalan 4 buat tak? Cuba soalan 4, saya nak jawapan. Soalan Roman 4, I mean Roman 4. One electron. Ain kata one electron, semua setuju? Alright, kita check betul tak one electron. Syarat saya ada dua. N sama dengan satu, S sama dengan positive half. N sama dengan satu, Ain. Kita tengok siapa je. Satu S. Kita akan tengok satu S sahaja sebab bila N sama dengan satu, kita hanya ada satu S. So kita tengok satu S sahaja dan dalam satu S ada dua elektron. Saya hanya nak S sama dengan positive half. So, satu elektron. That's it. Okay. Alright. Dan kita dah buat soalan ni agak banyak daripada soalan first tadi yang saya bincang. Alright. Dan setiap soalan tu saya ada tanya. Saya nak ingatkan satu benda je. Bila kamu jawab soalan ni senang. Kalau kamu dah boleh buat, kamu akan sangat pandai dan sangat cekap. Alright, kalau kamu dah dapat tu, you can like. Macam tu je hang boleh dapat jawapan. Hang tengok, hang dah tahu dah apa-apa. Kalau hang cakap dah. Okay? Tapi, ni kena betul. Kalau kamu perasan, semua jawapan kita adalah bergantung 100% pada dia. So, electronic configuration yang betul dalam topic 5. A correct electronic configuration in your topic 5 is like calculating a correct number of mole in your calculation. Alright? Kalau dia salah, kalau dia dah salah dari awal, semua yang hang buat tadi tu, bye-bye dah, selesa. Okay? Dia kena betul dari awal. Electronic configuration yang kamu tulis tu kena betul dari awal. That is the most important thing in this entire chapter. Okay? Alright? Okay, next. Miss. Yeah. Kalau dia minta electronic configuration, tapi kita bagi dengan orbital diagram dia. Tak apa kan? Boleh. Kalau dia minta electronic configuration, kamu bagi dua-dua boleh. Tapi kalau dia hanya boleh electronic configuration, orbital diagram tu, orbital diagram dengan SPDF notation tu, dia minta ke dia tak minta, kamu boleh tulis. Tak ada masalah. Dia jalan kerja. Okay? Boleh. Lukis penuh dari awal pun boleh. Okay? Alright, soalan ni soalan yang paling pelik, dia tanya semua benda pasal PQ tapi dia bagi R juga. Saya pun tak tahu R tu nak guna untuk apa. So kita simpan set R tu. Okay, so soalan dia P. Sebelum soalan 1 dan 3, soalan 2 dulu. What is mean by orbital? Semua orang tahu apa tu orbital. It's a three dimensional space that have the highest probability of finding electron. Okay, ayat yang kamu salin dari nota saya lah. Okay. Next. Kita jawab yang ni. Electronic configuration and orbital diagram for element P and Q. Saya nak buat semua untuk P terlebih dahulu. P saya adalah 16. Siapa nak jawab eh? Nita? Electronic configuration?
3s2 3p4 laju gila tak gabat. Okay, alright, so your orbital diagram over here. Kita Han tak duduk dalam kereta dah hari ni. Han pergi mana hari tu? Ah, pipo. Kenapa pipo? Kalau ikutkan saya kena drive. Kenapa nak pipo? Soalan saya. Saya bukan tanya kenapa Han kena. Tak langsung sakit. Kita nak pergi ziarah tapi itulah. Tu tak saya okey lagi kot sebab aku takut gila dengan aku kan. Ada cikgu yang budak dia apa tu? Kena hantar motor pergi workshop lah. Kena hantar adik pergi sekolah lah. Apa, kena ingatkan kat parents saya, saya bukan cuti. Saya pun ada kelas. Saya pun ada exam cakap dengan dia. I mean parents kadang-kadang dia orang tak faham. So kita kena cuba fahamkan lah. Okay. Mak saya pun kadang-kadang tak faham. Biasalah mak ayah kan. Kita kena cubalah. Okay. Kena bagi tahu kat depa, saya tak cuti tau. Ha macam tu. Depa kadang-kadang ingat kita duduk rumah tu cuti. Ha. Ya. Yeah. Okay. That is your orbital diagram. Panjang jela pula dah. Sebab saya kami ada budak, bukan budak saya lah, budak saya kecuali Nita je. Hai tu yang lain tu okey je. Yang lain tu nampak macam okey. Koyu mungkin duduk kat kafe belakang dinding putih je. Mana saya tahu. Kan? Duduk kat sisi. Satu jam, dua jam je dah nak kelar. Lepas tu, kita ada budak yang online tengah-tengah naik motor. Dia bukan penumpang tau. Dia drive. Ha. Itu sampai cikgu tu tak tahan, cikgu tu so tak puas tutup je. I mean kalau tahan jadi apa-apa, aku nak buat apa? Ha, macam tu lah. Pening kadang-kadang. Dan alasan yang dia bagi tu sangat tak munasabah lah. Kenapa duduk atas motor? Nak pergi beli makan. Rumah tak ada makanan. Macam tak ada waktu lain nak makan. macam tu lah. Okay. So, benda tu lah yang kita tak nak. 3P4. Kita akan lukis macam ni. Sebelum saya sambung soalan tu, saya nak tanya. Kenapa 3P4 kita macam ni? What rules are we obey? What rules or principle do we obey? Anybody? Open question. Hansru. Thank you. Hansru. Okay, that is your Hans rule. We obey Hans rule sebab tu kita isi satu-satu, lepas tu baru kita pasang. Good. Soalan dia. Kita nak masuk kepada soalan tiga dulu. Draw the shape of orbital that accommodate the valence electron for element P and Q. Kita tengok Q nanti. Draw the shape of orbital that accommodate the valence electron. Shape of orbital bermakna kita akan lukis lukisan. Alright, kita akan lukis lukisan. Tapi dalam soalan ni ada satu benda yang kita tak belajar lagi. Valence electron. Benda ni kita akan belajar minggu depan topik 6.1. Alright? Tapi alang-alang ada, saya nak ajar siap-siap. Sebab memang berkaitan dengan electronic configuration pun. Macam mana nak tentukan valence electron daripada electronic configuration? Kalau dulu masa sekolah, cikgu kamu akan ajar tengok kat petala paling luar. Betul? Ha, petala paling luar tu elektron. Okay, kat sini saya nak ajar cara yang betul. Cara yang lagi tepat bila guna electronic configuration. Kita tengok ah, elektron last yang saya isi kat sini duduk dalam 3P. Elektron last yang saya isi duduk dalam 3P. So saya nak ajar untuk yang P orbital terlebih dahulu. If last electron in P orbital. Kalau elektron last saya adalah duduk dalam P orbital, valence electron akan sama dengan NS tambah NP. Okay, tengok dulu. Apa maksud saya NS tambah NP? Last electron duduk kat P orbital. So that is my NP. Apa tu NP? N. N sama dengan 3, P orbital. So last electron saya duduk pada NP adalah 3P4. Okay. Dan kalau last electron duduk dalam P orbital, jumlah valence electron saya adalah NS tambah NP. So NS teacher adalah 3S. Sebab N saya sama dengan 3, so N saya sama dengan 3, S orbital. So saya akan ambil jumlah 3S2. Nampak? Okay. Konsep dia macam tu je. So kalau last electron kamu masuk dalam P orbital, valence electron adalah yang duduk dalam S dan duduk dalam P.
Dan duduk dalam S saya ada 2 elektron, duduk dalam P saya ada 4 elektron, valence elektron saya 6. Nampak? Valence elektron saya 6. Okay? Yang kita nak untuk hari ni, bermakna valence elektron kamu adalah duduk dalam 3S2 dan 3P4. So all this adalah valence elektron. This is your valence electron. Tapi soalan sekarang bukan setakat nak valence electron. Dia nak shape of the orbital. Alright? So, rasa-rasa berapa shape of orbital yang kamu kena lukis? Berapa drawing? Cari. Tunjuk. Dua. Dua. Danish kata dua, Ida kata empat, Mimi kata empat. 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 Empat pula. Okay, empat pula. Alright. We are going to draw four. Four drawings. Empat. Thank you. Empat. Dan empat yang kita akan lukis kat sini adalah 3S, 3PY, 3PZ, and also 3PX. Alright, empat yang kita akan lukis adalah 3S, 3PY, 3PZ, 3PX. Alright, make sure kamu lukis betul-betul, make sure kamu label setiap paksi dan make sure kamu label setiap lukisan yang kamu lukis. Okay, make sure kamu label. Okay, saya benda ni saya akan kutip tutorial lepas hari ni, hujung hari malam nanti kamu akan submit tutorial kamu. So, saya akan tengok nanti. So, lukislah. Okay, kat sini saya nak ajar konsep je. Alright. Setakat ni soalan? Boleh? Ya. Yeah. Alright. Kita sambung kepada Q. Q tanya benda yang sama tapi bilangan elektron berbeza. Q saya adalah 25 sekarang. SPDF notation saya, Koyum. S2. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Thank you. So, that is your SPDF notation for S2, 3D5 and your orbital diagram will be something like this. Okay. Hujung nanti kita ada quiz ya, ingatkan saya. 10 soalan je, soalan objektif yang sangat senang. 3P6. Okay, you have your 4S2 and then you have your 3D5. Alright, again, according to Hans Rue, your 3D5 over here adalah single electron terlebih dahulu. That is your 3D5. Okay, kalau tadi kita masih nak cari siapa valence electron ya, kita masih nak cari siapa valence electron. Okay, kita balik kepada benda baru yang kita nak tengok minggu depan tapi saya ajar siap-siap dulu. Kalau last electron adalah dalam P orbital, kita akan ambil NS tambah NP. Tapi sekarang, kalau kamu tengok, last electron teacher duduk dalam D orbital untuk Q, betul? Dan kalau last orbital dalam D pula, valence electron nak cari macam mana? Yang ni lagi senang. Valence electron, orang yang duduk dalam 4S dan 3D. Jumlah elektron yang duduk dalam 4S dan 3D. Dan 4S kita pegang 4S2, 3D saya pegang 3D5. Dan saya kata tambah jumlah. So rasa-rasa kat sini, valence elektron dia berapa? 7. Thank you. Sebab valence elektron dia adalah 4S2 and 3D5. 4S2 and 3D5. Pandai macam ni, kelas minggu depan boleh cancel dah. Minggu depan kita nak belajar yang ni je. Saya gurau je cancel tu. Saya patah kaki pun saya masuk kolej mengajar lagi. Saya pernah patah kaki dan saya still masuk kolej bagi kuliah. So dalam mimpi pun saya tak cancel kelas.
Saya cancel kelas sama ada pengarah panggil meeting, saya tak ada pilihan. Saya tak boleh nak cakap no sebab boss ataupun saya memang ada kerja teruk lah. Saya memang ada urusan yang saya rasa lagi penting daripada kamu dan saya cancel lah. Banyak je benda yang dalam hidup saya lagi penting daripada kamu. Jahat gila. Alah, saya pun tak penting lah dalam hidup. Ha? Alright, shape of orbital drawing. Rasa-rasa, how many drawings? Six. Thank you. Kita akan lukis 6 drawing. Dan 6 drawing tu adalah 4S dan juga semua 3D. Bermakna kamu akan lukis 3D XY, kamu akan lukis 3D YZ, kamu akan lukis 3D XZ, kamu akan lukis 3D X square minus Y square dan juga 3D Z square. Kamu akan lukis semua. Okay? Okay. Untuk soalan macam ni, katakan untuk oksigen. Tak nak oksigen? Nak carbon? Alright, katakan carbon, carbon 6. Alright, carbon 6. Mimi, diam je hari ni. Electronic configuration? One S2. 2S2. Two B two. Thank you. Okay. 1S2, 2S2, 2P2. Dan soalan saya masih adalah kepada valence electron. Tengok balik apa yang saya bincang tadi. Last electron duduk dalam P orbital. Last electron duduk dalam P orbital. So valence electron adalah NS tambah NP. So untuk carbon kat sini, Mimi, berapa valence electron? 4. 4. Dan 4 valence electron tu duduk kat mana, Mimi? 2S2, 2P2. Thank you. Perfect. Alright, minggu depan boleh cancel ni. Pandai lah. Minggu depan masuk kelas boleh quiz terus. Okay. So that is your 2S2. Kalau minggu depan, kalau kita nak cancel kelas boleh. Saya bagi quiz terus dan quiz tu kamu semua orang dapat full mark. Dan kita akan cancel kelas hari tu. Alright. Valence electron 4 kat sini. Valence electron 4 kat sini. Soalan saya masih adalah kepada drawing orbital. Draw shape of orbital. Rasa-rasa. Berapa drawing? 3. Hakim kata 3. 4. Ada orang kata 4. 3, 3. 3, 3. Okay. Lagi? 2. 2. Ada orang kata 2. 2. Ada orang kata 2 lagi? 3. 3. 3. 3. 3. Okay. Alright, alright, alright. Dah start bersuara semua dah. Dan kenapa soalan ni jadi lagi susah berbanding tadi? Sebab soalan ni saya hanya bagi sign SPDF notation. Kamu tak lukis orbital diagram. Bila saya lukis orbital diagram, mungkin kamu akan nampak lebih jelas berapa orbital yang kamu patut lukis. So untuk 2P adalah 2P2. 2P2. Dan my valence electron duduk dalam ni. Soalan saya, draw the shape of orbital for valence electron. So, final answer. Siapa betul? 3. Thank you. 3. Dan yang kamu mesti kena lukis adalah 2S. Dan kenapa hanya 3? Kenapa P orbital tu kita tak lukis semua? Sebab P orbital sekarang hanya ambil dua rumah. Hanya dua rumah yang ada elektron duduk. Rumah satu lagi kosong. Rumah tu tak wujud lagi. Alright? Kosong. Kunci tak dapat lagi. Tak boleh masuk. So tak lukis. Therefore, nak lukis mana dua? Nak lukis PX ke PY ke PZ? Any two. Alright? Mana-mana dua from 2PX, 2PY, 2PZ.
Bila kamu lukis, ikut kamu. Kamu suka PX, saya lukis PX. Saya suka PY, saya lukis PY. Alright? Mana-mana dua yang kamu pilih pun kita terima. Okay? Alright? Boleh buat? So, berhati-hati ya. Tengok penuh atau tak, tengok lukis macam mana. Untuk soalan macam ni, sekali lagi, bila kamu lukis, make sure label X, Y, Z. Kalau kamu tengah lukis untuk 2S, make sure label 2S orbital. Kena label 2S. Sebab yang kita lukis sekarang adalah untuk dia dan untuk dia. So, bila kamu lukis untuk PX pun, kamu tak boleh hanya label PX. Kamu kena label dia adalah 2PX. Alright, kamu kena label dia 2PX. Baru kamu akan dapat markah betul. Baru dapat markah. Sebab yang kamu lukis sekarang adalah untuk 2P. Question so far? Boleh? Alright. Dengan kata lain, soalan kadang-kadang macam Syafiqah tanyalah tadi. Teacher, kalau soalan tak minta, saya tulis. Kadang-kadang kalau kamu malas sangat nak fikir, soalan pasal chapter ni, dia minta SPDF notation ke? Dia minta orbital diagram ke? Kamu boleh conteng dua-dua kat tepi tu. Conteng je dua-dua. Kamu akan guna. Dia akan nampak lagi jelas. Okay? Alright, next question. Soalan ni last. Sebab dia ayat. Soalan ni last sebab dia explanation. Kita masuk soalan 8 dulu. Okay. M has 15 proton. Soalan bermula terus. Soalan saya mula dengan Roman 2. Memang mula dengan Roman 2 ke? Ada Roman 1 ke saya tertinggal ke? Memang soalan dia memang macam ni. Soalan dia memang macam ni. Okay. Rest. Sebab saya takut saya copy paste tertinggal ke apa. Kalau soalan dia memang macam ni. Soalan dia sekarang minta a set of quantum number. Bermakna dia nak NLMS for N electron in the 3S. Okay. Kalau saya nak mula jawab terus tanpa electronic configuration. Boleh tak? Boleh. Sebab kamu tak perlu electronic configuration kat sini pun. Dia minta quantum number untuk electron 3S. Kamu dah tahu dah 3S bermakna N sama dengan Syafiqah? Asyik lah, saya Umairah. Asyik Syafiqah je. N sama dengan 3. Ya. Yeah. L sama dengan kosong. Positif half. Positif half. Dia hanya minta satu set. Dia, so Maida bagi satu set lah. Pilihan kedua yang kamu boleh ada. Or, kamu boleh tulis 300 negative half. Dua pilihan sahaja. Okay. Roman 3. State two differences between 2S and 3S. Saya nak dua perbezaan untuk 2S dan dua perbezaan antara 2S dengan 3S. Perbezaan pertama yang paling-paling ketara. Fatin? Size. Size. Siapa lagi besar? Ha, nak tulis size je kah? Size 3S. 3S. Size of orbital is bigger. Bila orang kata state differences, so hang jangan jawab satu perkataan size. Aku lempang hang nanti. Hang ni bila aku cakap size, hang pun size je lah. Tulislah. Nak dapat makar tu kena usaha sikit. Size of orbital is smaller. Okay? Bila kita kata size, yang penting yang kamu selalu tinggal adalah size siapa. Alright? Size of the orbital. Size of the orbital. It's bigger, it's smaller. Satu lagi. Hayati? N? N. Energy level 2. Energy level 3 ataupun 2 shells. Kalau siapa nak guna petala boleh tulis dia ada 2 petala, dia ada 3 petala. Dua-dua ni sama, benda yang sama. So dua-dua tu saya terima sebagai jawapan.
Okay, sama ada kamu tulis higher energy level, lower energy level ataupun kamu tulis siap-siap energy level 2, energy level 3. 2 shell, 3 shell pun boleh. Okay, good. Okay, kalau good, saya nak guna soalan ni. Tapi saya nak tanya benda lain. Saya nak SPDF notation untuk M. Boleh? Dap. Zatasha? One S two, two S two, two P six, three S two, three P three. Thank you. Bagus. 15. Thank you. So that is my M. Soalan saya yang pertama. Calculate number of electron when N equals to 2, M equals to 0. S equals to positive half. Miss, bukan 3P3 tu. Wait, 3P3, sorry. 3P3, betul. Saya salah. Betul. Saya je nak tengok apa fokus ke tak. Itu ayat yang paling tipu. Tak, saya memang buat salah. Saya memang salah tulis. Kamu baca betul lah, saya salah tulis. Okay, cuba. Miss, jawapan ni satu eh? Jawapan dia satu. Syafiqah kata satu lagi. Sekejap. Oh, sekejap pula. Okey, tak jadi pula satu eh. Dua. Jadi. Umairah kata dua. Satu. Saya cakap satu. Syafiqah kata satu, Umaira kata dua. Lagi? Pilihan jawapan lain? Kalau bolehlah belanja ayam gunting kat KPD tu, saya belanja dah. Alright, tak ada. Ada lagi yang lain? Tak ada, let's see. Satu atau dua. N sama dengan dua, syarat pertama. So, saya akan fokus pada N sama dengan dua. 2S2, 2P6. Syarat kedua, saya nak M sama dengan kosong. So, bila bermain dengan M dan S, saya akan lukislah. So, that is my 2S, 2 elektron. That is my 2P6, 6 elektron. Dan saya nak M sama dengan kosong. M sama dengan kosong. Yang ni L sama dengan kosong, M sama dengan kosong. Bermakna kita akan ambil kira dia. P pula kita akan ambil kira satu kotak. Mana-mana satu kotak sebab kotak dia adalah negative 1, 0, positive 1. Mana-mana satu kotak. Itu baru syarat kedua. Syarat ketiga, S sama dengan positive half. Positive half, positive half. Therefore, 2 electron. Agree Syafiqah? Agree. Thank you. Alright, kalau agree, one more question. When M equals to -1. Satu je syarat saya.
M equals to negative 1. Three. Jawapan kawan kamu. Three. Lagi? Siapa lagi? Dua. Dua. Lagi? Tengok betul-betul sayang. M sama dengan negatif satu. Siapa tu? Koyum, tiga. Lagi? Tiga. Ain, tiga. 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 Okay. Let's see. M sama dengan negatif satu. Kita hanya akan fokus pada 2P dan juga 3P. Sebab S orbital L sama dengan 1, sorry, L sama dengan 0, S sama dengan, L sama dengan 0, M sama dengan 0. So S kita tak tengok, S kita tak tengok. Pada P orbital pula, saya ada 2P6. Saya ada 3P3. Dan trick dia adalah pada 3P3 saya. Sebab 2P6 setiap satu kotak ada dua elektron. So saya akan ambil salah satu kotak untuk mewakili negatif satu. 3P3 tu pun sama. Saya akan ambil salah satu kotak untuk mewakili negatif satu. Dan trick dia adalah pada 3P kamu sebenarnya hanya ada satu, satu, satu. So, tiga elektron. Nampak? Boleh buat? Senang? Alright, masih balik kepada satu benda sebelum buat benda ni. Yang paling-paling penting, electronic configuration kena betul. Kalau electronic configuration dah salah dari awal, memang itulah. Alright, macam itulah. Okay, next. Soalan second last, sebab ada soalan explanation yang saya skip tadi. Soalan second last. Okay, so over here. The electronic configuration of nitrogen atom at the ground state as follow. So dia bagi orbital diagram, kita boleh lukis, tulis dalam SPDM notation 1s2, 2s2, 2p3. Okay, what do the up and down arrows represent? What is the up and down arrow represent? Ida? The direction of spinning motion? Yes. The direction of electron spin, alright, ataupun spinning motion, boleh. Okay, kena ada perkataan direction, kena ada perkataan electron, kena ada perkataan spin atau spinning, yang tu kena ada. Okay, soalan Roman 2. Explain why the electrons in the 2p subshell are arranged singly in each orbital instead of being paired. Soalan-soalan explanation dalam entire chapter yang kita akan bincang, soalan ni dengan soalan 7 tadi, semua soalan explanation dia adalah based on tiga benda je. Afbau principle, Hund's rule, Pauli exclusion principle. Dan nak explain macam mana? Tak payah tulis apa-apa. Tulis balik definition dia. So kat sini, rasa-rasa, Afbau, Hund's, Pauli, siapa? Hund's. Okay. So Roman 2 adalah Hund's rule kat sini. Senang? According to Hund's rule. Kalau tak ingat explanation pun, tulis dulu Hund's rule dah satu markah.
Alright, according to Hansru, Hansru sahaja satu markah. According to Hansru, in a set of degenerate orbital definition, yeah. In a set of degenerate orbitals, electron must fill in singly first before pair up with opposite spin. Alright? Adakah saya bagi ayat explanation pelik-pelik? Tak ada. Ayat explanation dia sebenarnya adalah definition dia. So yang kamu kena hafal tiga je. Apa Hans cakap? Apa Pauli exclusion principle cakap? Apa Afbau principle cakap? Hafal yang tu semua soalan explanation boleh jawab. Okay? Kat sini soalan tiga ni saya nak bincang nanti dalam topik 6 kot. Alright, topik 6. Nak bincang pun boleh. Nak bincang sikit pun boleh. Topik 6 kita akan tengok banyak lagi lah. How do we know whether it will be what ion? Okay, remember octet? Pernah dengar octet duplet? Alright, octet means kita nak capai 8 valence electron. Duplet means kita nak capai 2 valence electron. So kat sini, N kamu asal adalah 1s2, 2s2, 2p3. Soalan saya, berapa valence electron? Fio? 5. Valence electron 5. Alright, Mimi, valence electron yang 5 ni duduk dalam mana, Mimi? 2s2, 2p3. 2s2, 2p3. Okay. So, valence electron saya sekarang 5 dan kalau saya nak capai octet, bermakna valence electron teacher kena 8. Daripada 5 nak jadi 8, saya kena, nak senang untuk buat, nak senang adalah tambah 3. Bukan nak senang, memang tambah 3 lah. Daripada 5 nak jadi 8, tambah 3. Dan bila nitrogen tambah 3 elektron, alright, Zatasha, nitrogen akan jadi charge berapa? Three minus three. Thank you. Three minus. Dia akan jadi charge 3-. N akan jadi N3-. Electronic configuration baru akan jadi 1s2, 2s2, 2p6. Sebab saya tambah 3 elektron. Dan reason kenapa tambah 3 elektron? Sebab saya nak capai octet. Sebab tu kalau nitrogen nak jadi ion, nitrogen akan jadi N3- yang stabil. Sebab dia mencapai octet. Okay. Okay. Sat, bukan soalan sat ni pun. Suggest an ion of different, kamu mana belajar elektron? Soalan ni kamu tak belajar pun. Belajar kah? Nanti saya check balik. Asalnya tak belajar, kamu tak belajar yang tu. Saya check balik nota nanti. Asalnya yang ni kamu tak belajar. Okay, tapi tak apa. Okay, yang ni, yang saya ajar ni, kita akan tengok dalam topik 6 juga. Yang ni apa benda? Kita ada neutron, kita nak teka dia jadi ion apa. Dan kita, bila kita teka tu, Han jangan teka sungguh weh, bukan teka lah. Alright, nak teka tu, kita akan tengok konsep octet. Dia nak terima atau dia nak buang akan bergantung pada valence electron dia berapa. Dan sama ada dari situ kita akan fikir sama ada kita akan buang atau kita akan terima elektron. Saya bagi satu contoh yang senang. Contoh, kita ambil contoh yang kamu selalu jumpa, magnesium 12. Kita tengok kenapa magnesium 12 jadi 2+. Magnesium 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Okay. Alright, untuk sini, valence electron, last electron put in s orbital. Bila last electron in s orbital, valence electron, okay? Valence electron is in the s orbital only. So last electron saya masuk pada 3s2. Last electron
elektron saya masuk pada 3s2. So valence elektron untuk magnesium adalah 2 elektron yang duduk pada 3s. Dan fikir logik, nak capai oktet, saya kena ada 8. Okay? So sekarang nak capai oktet, sama ada kita akan buang atau kita terima. Kalau tadi, saya dah ada 5. Kalau tadi, saya dah ada 5. So saya tambah 3, lagi senanglah berbanding saya buang 5 tu. Kat sini, saya hanya ada 2. Valence electron teacher sekarang hanya 2. Kalau nak capai oktet, rasa-rasa senang untuk buang ke senang untuk terima? Buang. Buang. Tengok dulu kenapa lepas buang dia masih oktet. Sebab lepas buang 3S, pakcik ni jadi oktet. 2 tambah 6, 8. Sebab tu, the ion, bila magnesium nak jadi ion, magnesium akan jadi Mg2+ sebab dia akan buang 2 elektron. Dan lepas dia buang 2 elektron, dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p6. Oktet. Nampak? So bukan konsep teka ya, bukan teka sungguh weh. Hang tengok valence electron. Kalau nak tahu ion yang stable akan depends pada valence electron. Okay, nak tahu ion yang stable akan depends pada valence electron. Okay. Soalan? Kita ada last soalan, adalah soalan explanation kamu. Okay. Lepas tu kita boleh buat quiz. Nah, soalan ni senang je. Elemen N, proton number 22. Explain how Hund's rule, Pauli exclusion principle and Abel principle are used in the placement of electron in the orbital N. Soalan ni, draw orbital diagram for the 4 outermost electron in element N. Hence, give the quantum set number for all this electron. Kita buat untuk soalan bawah dulu. Alright. So N, first thing, kita mula dengan SPDF notation. 1s2, 2s2, 2p6. Koyum, sampai? Sambung ke? Sambung. Oh, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. 3D2. Thank you. Alright, semua dapat yang tu dah. Explanation saya. Draw the orbital diagram for the 4 outermost electron. Soalan saya, outermost electron siapa? Ataupun, first thing, before kamu tanya, saya bagi tahu siap-siap. Adakah outermost electron equals to valence electron? Soalan saya, tidak. Diorang tak sama. Alright. Kalau kebetulan soalan tu sama, hanya adalah kebetulan soalan tu sama. Okay? Valence electron adalah guna konsep yang saya ajar tadi. Outermost electron, konsep dia satu je. Yang paling jauh daripada nukleus, yang paling-paling luar sekali. Outermost adalah yang paling jauh dan paling luar sekali. Alright? Okay? So, diorang tak sama. Kebetulan kadang-kadang diorang boleh sama. Okay, untuk N saya ini, outermost electron saya adalah sama dengan valence electron. Kebetulan dia adalah 4s2 yang paling luar dan 3d2. Kenapa kita ambil 3d? Sebab dia nak 4 outermost. Okay, sebab dia nak 4 outermost. 4 outermost. Kalau dia hanya nak 2 outermost sayang. Kalau dia nak 2 outermost, kita ambil siapa? Siapa yang duduk paling luar? 3D2. 4S2. Thank you Mimi, 4S2. Paling luar, outermost adalah outer way, outer. Luar sekali. Alright, yang paling jauh daripada nukleus. Luar sekali. Okay, outermost. So kalau dia minta 2, dia kita sebenarnya ambil 4S. Tapi sebab dia minta 4 outermost, so kita ambil 4S dengan 3D. Dan untuk soalan ni sayang,
soalan minta orbital diagram untuk 4 outermost. So untuk orbital diagram, kamu hanya perlu dan kamu hanya boleh lukis untuk diorang sahaja. Kalau untuk kamu dah lukis penuh, kalau ada siapa-siapa yang dah lukis penuh, yang penuh tu kita tak bagi markah. Kat bawah tu kamu kena lukis balik 4 outermost orbital diagram. Baru kita akan bagi markah. Okay, yang penuh tu kita tak bagi markah ya, ingat. Kamu kena lukis balik untuk dapat markah. Alright, done. Trick dia kat sini adalah quantum number set for all these 4 electron. Dalam ni ada 4 electron. So rasa-rasa berapa set quantum number yang kita boleh bagi? 4. Saya ada 4 elektron, setiap 1 elektron pegang 1 set. So ada 4 elektron pegang 4 set quantum number. That's it. 2 set yang kamu mesti kena ada, mesti datang daripada 4S. 2 set yang kamu kena wajib ada adalah 4, 0, 0, positive half. Dan juga 4, 0, 0, negative half. Sayang saya tak letak O ya, bermakna dua-dua ni kena ada. Ataupun bahasa Inggeris dia adalah N. Dua-dua ni kena ada. Okay. Dua-dua ni wajib. Nak 4 set, dah ada 2. Alright, 2 dah ambil. So 2 lagi. 2 lagi ni tricky. 2 lagi ni tricky sebab dia duduk kat 3D. Kita tahu 3D maksimum berapa elektron sayang? 10. 10. Maksimum 10 elektron. Thank you Zatasha. Maksimum 10 elektron. Bermakna maksimum kita boleh ada 10 set quantum number. Tapi saya hanya nak 2. Dan 2 ni spin dia kena sama. Bermakna 2 set ni N dia kena sama. N dia mesti 3 sebab 3. L dia mesti 2. L dia mesti 2. Dan sebelum saya pergi ke M, sayang, sebelum saya pergi ke M, S saya kena sama. S saya kena sama. Kalau S kamu adalah positive half, positive half dua-dua. Kalau S kamu negative half, S kamu kena negative half dua-dua. Reason, Hund's rule. Reason dia sebab Hund's rule. Alright, dia mesti kena spin yang sama. Dan M kamu, M kamu boleh jadi apa-apa nombor antara negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. Nak letak yang mana satu pun boleh. Okay? Nak letak yang mana satu pun boleh, boleh letak 0, positive 1. Tak ada masalah. Boleh. Syarat dia hanya adalah 3, 2, 3, 2 dan S kena sama. Sama ada positive half atau negative half. Nampak ke reason dia? Alright? Tricky. Soalan dia tricky tapi soalan dia tak susah. Soalan dia senang. Kalau kamu faham, kamu akan nampak. Okay? And that is the 4 set yang saya terima lah. Okay. Setakat ni. Okay. Boleh move on. Koyum macam nak mati dah weh. Kita cepat sikit eh. Koyum kata pening teacher cepatlah sikit. Dia tak sabar dah tu. Okay. Next kita nak tengok pada soalan atas ni. Okay. Mak masak sedap dah. Bau macam-macam dah. Tapi semayang jemaat kan. Okay. Okay. Alright. Last. Yang ni senang je. Bila kamu explain, cuma saya nak bagi tahu bila explain tu kamu kena guna contoh yang dia bagi. Contoh N yang dia bagi adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Apa maksud contoh? Hund's rule. Soalan cakap mula dengan Hund's rule, kita pun mula dengan Hund's rule. Tak mula dengan Hund's rule, mula dengan afbah pun boleh. Nak explain macam mana? Tulis balik definition dia. Alright, according to Hund's rule. Apa yang Hund's rule cakap? In a set of degenerate orbital, in a set of degenerate orbital, electrons must be filled in singly first before pair up with opposite spin.
Saya tak nak ayat pelik-pelik pun, saya nak ayat definition je. Pair up in opposite spin. Okay. Apa maksud saya contoh? Bagi contoh mengikut N. Kalau soalan hari ini bagi elemen N, kamu akan guna elemen N. Pilih yang kamu sesuai untuk jadikan contoh. Kita tengah cerita Hans rule, kita tengah cerita electron field singly first. Dalam banyak-banyak orbital ni, mana satu yang kita boleh pilih dan boleh tunjuk bahawa dia mematuhi Hans rule? 3D tu. 3D. Maksud saya, lukis 3D tersebut. Itu maksud explain dan menggunakan soalan. Alright? Soalan exam ni. Ni soalan exam. Keluar tahun tu, boleh buat. Budak boleh buat tapi tak dapat markah penuh sangat. Sebab dia tak bagi contoh balik. Okay? Bagi contoh. Explanation masih adalah definition Hans rule. Tak payah ayat pelik-pelik. Masih adalah definition Hans rule. Okay? Kalau okay. Saya pergi copy yang ni pula dah. Yalah malas nak tulis kan? Macam tak, tak apalah. Tulislah. Ayuh. Sebab tu saya pandai. Duk repeat tak berhenti. Apa duk nganga je. Koyum repeat sekali pun tak. Tapi koyum pandai je. Alright, saya kurang cedek. So saya kena usaha keras. Ha? Okay, next. Pauli. So, apa yang Pauli cakap adalah pair up in opposite spin. So, tulis dulu Pauli cakap apa. Definition dia adalah no two electrons share the same set of quantum number. According to Pauli exclusion principle. Ayat-ayat ni ayat pula. Perkataan-perkataan ni tak boleh salah aja ya. Pauli exclusion principle tak boleh salah aja. According to Pauli exclusion principle, no two electrons can have the same set of quantum number. Okay. Tu apa yang Pauli cakap. Sama. Kita nak bagi contoh. So, ambil lah mana-mana. Kalau nak senang, tak payahlah ambil 2P, 3P, 3D tu. Kita ambil je 1S, 2S, 3S, 4S. Ambil je lah yang paling senang sayang. Oi. 1S. Tunjuk dalam 1S tu ada 2 elektron. Tak habis lagi. Kita nak buktikan 2 elektron tak ada same set of quantum number. Alright? Tak ada same set of quantum number bermakna kamu akan tulis quantum number untuk dia. Kamu akan tulis quantum number untuk dia. Alright? Buktikan bahawa kalau 2 elektron duduk rumah yang sama, diorang takkan ada same set of quantum number. Okay? Ikin? Ikin diam je hari ni. Ya? Yeah. Ya, yeah. Quantum number? One. Zero. Zero. Positif, one, two. Thank you. Dan satu lagi adalah, Ikin, ubah kat mana? One. Negative one over two. Yup, dia akan ubah pada negative 1 over 2. And that is Pauli. So, lain kali kalau dalam exam keluar soalan minta explanation, bagi contoh. Ingat. Mesti kena bagi contoh. Okay? Last but not least, kita ada Afbau yang paling senang. Afbau principle. Okay? Afbau principle stated that when fill in electron must fill into the lowest energy orbital before filling up the higher energy orbital. Okay. Dan contoh dia senang je. Contoh dia tak ada apa. Contoh dia hanya adalah SPDF notation dia. Alright. Kamu dah buktikan daripada SPDF notation bahawa bila kamu isi, kamu akan isi ikut urutan. So kamu nampak 1S penuh baru 2S, 2S penuh baru 2P.
Sebab tu saya kat akhbar paling simple. Kamu tak payah fikir contoh dia apa. Contoh dia adalah SPDF notation kamu. Okay. Untuk Hans Roo dengan Pauli, kamu kena fikir sikit. Kalau nak senang kan sayang, Pauli tu tak payah fikir. Ambil je 1S. Sebab apa-apa soalan pun ada 1S. Alright, saya senang je. Saya nak budak saya dapat markah je. Okay. Pauli tu kalau nak senang, tak payah fikir orang lain. Fikir 1S je. Every time soalan tanya Pauli, bagi 1S. Okay, senang. Cuma Hans kena tengok betul-betul lah. Sebab Hans Roo dia, biasanya Hans Roo adalah orang yang last. Biasanya Hans Roo adalah orang yang last yang boleh tunjuk Hans Roo. Alright, sebab depan mesti kena penuh. Baru akan ada belakang yang tak penuh tu. So kalau dia tak penuh, baru dia boleh buktikan Hans Roo. Okay. Alright. Soalan? Miss. Ya. Yeah. Kiranya kalau explanation tu kan, yang tadi tu, yang pasal akhbar principle tu, kalau dia punya SPDF notation tu salah, maksudnya dia salah ke still betul? Dia still akan betul kalau SPDF notation kamu, dia still akan betul as long as urutan dia nampak dia naik tenaga. Alright, nampak susunan tu betul. Okay, tapi kalau bilangan elektron kamu, katakan bilangan elektron kamu tersalah dan SPDF kamu dah pangkal dari atas lah. Kita dah tolak markah kat atas lah. Alright. Tapi tak patut salah lah sayang oi. Tak ada salah. Semua kena betul. Salah. Okay. Tak ada kalau salah tak ada. Kalau betul macam mana. Ha tu ada. Jahat aku. Lagi. Betul ya. Puan ni tak buat duk fikir salah dah. Miss. Ya. Kan yang soalan camp score tu Miss pinsan next week. Kalau yang tak tahu tu WhatsApp Miss eh. Nak bincang sekarang boleh? Soalan mana? Saya buka set. 17 ni. Tapi yang pun nak sembahyang Jumaat lagi. Tak apa. WhatsApp saya hari minggu depan, hari Selasa, setengah jam pertama tu kita buat soalan camp score tak boleh buat tu. Okay. Sebab saya nak bagi quiz lagi. Okay, buat dulu camp score sebab ada kawan kamu yang tak buat lagi tu. Alright. Buat dulu camp score and then tutorial hantar malam ni eh sebelum pukul 12. Kan Koyum? Thank you Koyum. Alright, Hazir say not so okay. So not so okay. Tak ada. Alright. Soalan tutor tadi ke yang dah bincang tu kena salin balik ke? Macam mana kamu jawab tutup macam tu lah kamu jawab, kamu hantar macam biasa. Kamu jawab dalam buku tutup je kah? Eh tak, yang kena. Jawab semualah. Camp score minggu depan lah. You did camp score minggu depan. Macam biasa camp score saya tak boleh snap jawapan original dia, so saya akan type balik lah. Alright, tapi okay. Alright. Lagi soalan? Okay, soalan objektif yang saya akan bagi pop quiz ni senang je. 10 soalan saja. Buka mata, baca betul-betul, tulis betul-betul. Dan untuk jimat internet, saya, we will end the call. Kamu akan jawab nak. Saya hantar kat Meet. Alah, saya kena hantar kat WhatsApp lah kan macam tu. Saya hantar kat WhatsApp. Nampak kelapa dah? Oh, okay. Nampak dah. Okay, saya hantar kat WhatsApp. Yang tak boleh buka link tu boleh PM saya. So jawab, saya akan buka 20 minit sahaja link tu. Good luck and all the best. I'll see you. Have a good day. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.